ketika kita bersama. Selamat Hari Raya yang kedua diucapkan. So, Zack sangat excited hari ini. Sebab bukan Zack seorang, you guys pernah nampak tadi yang belum pagi-pagi ni dah ada nak menyanyi, dah karaoke dah. So, you guys dekat rumah yang tengah makan ketupat, rendang, lemang, apa tu semua kan. Kongsikan dengan kami di Borak Kopitiam. Buat story, share lauk pauk dengan hashtag Borak Kopitiam TV3. Yes, hari ini merasa begitu teruja sekali. Sebab Raya yang kedua ni kemeriahan dia makin dirasai. Sebab wow, untuk Raya yang pertama ni, kita tengok kat Instagram, semua orang kongsikan gambar dengan keluarga, gambar makanan lah kan. Gambar balik kampung lah. Betul. Jadi kita yang tak balik kampung ni, tak apalah. Kita balik lagi. Kita selamat, duit raya tak payah bagi. Oh, tapi kan kali ini saya tengok kan Zack dengan Muaz berbaju Melayu. Dia warna manis berbaju kurung. Saya pun rasa macam macam hari ini. Tapi kepada anda, selamat Hari Raya. Saya rasa sangat teruja juga jika sebab dapat beraya dengan keluarga baru saya di Borak Kopitiam. Tapi kan nak tahu, bagi Fiona rasa macam happy sangat sebab bukan saja kita dekat sini je beraya. Kita jarang-jarang kita dapat berkumpul ramai-ramai macam tu kan. Kita sebenarnya tak keempat orang kan. Keempat orang. Jadi siapa orang-orang yang lain tu? Itu dia, kita ada kawan-kawan kita di sebelah situ. Fifi dengan Anwar. Jangan lupa pula kita orang kat sini makanan tu. Share-share sikit. Amin. Nak habak sikit lah. Start lagi kita ada buat open house. Jangan lupa datang. Masak apa lah, apa nak tahu juga. Special tu yang kena datang tu. Tapi kalau Fi, kalau kita nak jalan-jalan pergi open house dan sebagainya, kita kena tengok cuaca juga. Ramalan cuaca tu sangat penting. Takut-takutlah kita tak tahu lagi macam mana keadaan. Yelah, sebab nanti kita nak pergi open house, kena tahulah hujan ribut ke, nak bawa payung ke, kita akan nak bawa selipar ekstra. Mana tahu kan? Nak balik kampung mana nanti, Anwar? Saya balik ke kampung baru. Bukan-bukan KL ya. Isteri kemudian, isteri ke? Alhamdulillah. Orang rumah pun KL juga. Fifi bila nak bawa orang rumah? Orang rumah, insyaAllah. Macam Makcik Bawang. Kita akan jemput Fiona dan juga Sarah. Makcik Bawang. Yeah. Okey, jadi untuk Makcik Bawang, sebab kita tahu bulan puasa dah habis, bulan raya ni, Makcik Bawang ni akan tetap ada. Yelah. Jadi bila balik kampung ni, akan banyak soalan-soalan yang diajukan. Zack, bila dapat anak, Sarah, Fiona. Itulah. Takkan nak kahwin lagi. Fifi lah, bila nak kahwin. Bila nak kahwin, tu antara soalan-soalan yang akan ada balik kampung ni kan. Tapi kita nak tahu juga, Zack dengan Muaz dengan Sarah nanti balik mana? Tengok. Saya jauh. Kena naik kapal terbang special. Kena pergi ke Kota Kinabalu. Antara kita semua, Sarah lah paling jauh kan? Yes, Sarah paling jauh. Pengorbanan paling hebat Sarah. Betul. Tapi itulah. Raya-raya jangan nangis. Kita kena happy. Hai, Ma. Selamat Hari Raya, Ma. Nanti Sarah balik, Yes, tapi itulah. Kita ni, kalau kita perasan, kita berempat ni kan? Sebenarnya tak cukup lagi lah. Kita ada lagi dua orang ni. Tak tahulah mereka pergi mana. Dua ke tiga lagi? Tiga. Kita ada Hafni. Hafni dan juga Dayang Bakar. Dia sebut semua ni. Hafni kat matematik fail ni masa cikgu belajar. Baru minta maaf tadi kot dah kahak aku balik. Sorry. Tapi itulah, semalam pun kita dah berjumpa semua orang. So sempatlah betul bermaaf-maafan apa semua kan. Nak tunggu buka puasa bersama. Ramadan pun dah berlalu dah. Tak apalah. Lagu dia bukan Ramadan tiba dah, tak boleh dah. Lagu. Ramadan tinggalkan kita dah. Kan? Adalah harapnya amalan yang diteruskan tu berterusan lah. Yes, berterusan lah. Dan macam untuk cuaca juga. Adakah pagi ini, untuk sepanjang hari ini, okey ke tak okey kan? Sebab nanti nak naik kapal terbang, takut juga kan? Tak apalah, kita biar kita tanya ni si Anwar dengan Fifi. Paksi pakar ni, macam mana cuaca kita pada hari ini? Yalah, lama dah dong study, 30 hari study pada cuaca ni. Betul. Kalau nak berjalan-jalan pun mana boleh. Kita jalan segitu saja, kena tengok juga keadaan cuaca okey ke tidak kan? Betul.
Cucu, apa kita tengok keadaan cuaca supaya kita pun perjalanan cantik-cantik hari ini. Okey. Diharapkan semua berjalan dengan baik. Lancar. Lancar gitu. Okey, okay, kita Kuala Lumpur. Kita diramalkan apa tu? Ya Allah, hujan ribut, ada petir sekali. Seterusnya di Shah Alam diramalkan hujan juga, Anwar. Ya, di Ipoh hujan juga. Masya-Allah. Hari kita pun nampak ni hujan-hujannya semua ni. Alongstar pula pun dia hujan. Hujan juga kenalah kita bawa payung eh. Betul lah, ataupun raincoat. Kalau untuk orang yang naik motor. Betul. Lagi-lagi kalau kita semua nak pergi beraya-raya ke ni Georgetown memang semuanya hujan lah ni. Hujan di Kangar pun hujan. Hujan lagi Kota Baru Kelantan. Oi, pun sama juga. Ribu petir. Kalau Kuala Terengganu pun hujan juga, ribu petir. Kuantan pun ribu petir. Subhanallah. Ini memang guys kita kena berhati-hatilah kan. Jangan seronok-seronok nak beraya tu kan. Ini pula Johor Bahru pun hujan. Di Bandaraya Melaka ni sebab plan nak pergi ke Melaka. Masya-Allah, ribu petir kita kena bawa lah. Seremban pun sama payung, hujan. Betul. Rata-rata di Kota Kinabalu, ya Allah, kesian Sarah. Kat sini nak balik juga. Ni pun hujan juga. So, basically rata-rata tempat majoriti diramalkan hujan. Di Kuching pun hujan. Tapi kita harapkan sebenarnya yang hujan yang turun pun memberikan rahmat. Bila hujan, kita doalah Allah masaiban nafi'ah. Kita moga Allah menurunkan hujan tu dengan manfaat kepada bumi kita. Sebab apa? Sebab kita raya kedua. Janganlah kita sedih-sedih pula hari ini hujan. Hujan yang turun bagaikan. Macam sedih. Dah, Fifi, tak nak sedih. Okey, kita apa kata kita dengar pula apa lah Muan dengan Sarah duduk sana tu kan. Apa cerita tak ingat kita kat sini eh. Ingatlah. Tak apa, seperti yang kata Anwar kata tadi, tak apa, hujan berkat namanya. Dan bila tiba hari raya ni selalunya benda yang paling sinonim adalah ucapan raya, betul tak Sarah? Betul. Saya pun tertanya-tanya juga kan. Tersasul. Dia banyak makan lemak. Ucapan saya keluar tak nanti? Tak, sebab bila ucapan ni kadang-kadang selalu kita by WhatsApp lah kan. Lepas tu ada yang hantar video call sekarang. Yalah, so ada yang salam perantauan lah. Beraya di luar negara. Jadi hari ini kita nak tunjukkan kepada anda semua ada beberapa ucapan raya daripada mereka yang berada di luar sana dan juga selebriti tau. Yes, jadi kita tengok juga ucapan dari siapa, kita saksikan. Oh, aku bersyukur, terimalah kasihku hanya padamu. Okey, di kesempatan ini juga nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat Malaysia dan kepada family Izu, kepada sahabat andai, kepada peminat-peminat Izu, Izusers for Teenagers dan kepada semua yang menyokong Izu tidak kira secara langsung ataupun tidak. Thank you so much. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum. Saya Shah. Saya Awal Ashari. Lara. Okey, kami ambil kesempatan ini untuk ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hai, assalamualaikum semua. Saya Remy Ishak. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada anda di luar sana. Semoga lebaran kali ini membawa keinsafan kepada diri kita semua. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Lebaran, minal aidil wal faizin. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan. Hai, saya Nadelisha. Hena ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin pada semua umat Islam. Wow. Bukan main lagi ucapan, meriah betul lah. Yalah, sebab hari raya kan, it's the time for us to bagi ucapan. Bukan saja kita kena minta maaf, tapi kita saling greeting-menggreeting. Greeting-menggreeting, ya. Look at my English MBM. Tegur-menegur. Greeting-menggreeting, aku pusing tak kalau tak aku nak fikir. Tapi itulah sebenarnya, di hari raya inilah kita mengambil kesempatan. Sebenarnya bukan hari raya saja untuk kita bermaaf-maafan. Betul. Hari lain, hari lain pun boleh. Tapi, you know, kita punya mentality, kita punya adat lah. Di setiap hari raya, orang macam tak segan. Mungkin ada yang segan untuk memohon maaf. Tapi raya ni menjadikan hari... Inilah peluang untuk kita peluang. Macam orang yang segan, kita pergi berminta maaf untuk tegur-menegur. Tapi jangan lupa juga, Zack. Hari raya ni ada satu benda yang cukup signifikan. Okey, apa dia? Significant. Besar ayat tu, okey. Selamat Hari Raya. Apa lagu.
Tak, Zek terfikir. Dia nak tunjuk aku menari ke nak tunjuk aku lagu? Okeylah, macam ni lah. You tahu tak lagu-lagu raya? Fiona tahu tak? Tong-tong jang. Okey, begini. Zek nyanyi, cuba Fiona teka. Okey. Dalam dingin subur hatiku terusik. Siapa? Zek American. Astaghfirullahalazim. Itu lagu legend kot. Okeylah, sini Fiona. Kita tak payah cakap banyak. Okay. Kita tengok sikit. Diorang boleh tak teka lagu raya tu? Okey, daripada tak? Kita teka kan? Jom. Saya tak tahu lah. Saya tahu Jamak Bila ada salah di Fitri. Ni fail. Selalu dengar tapi memang tak tahu. Penyanyi tak tahu. Tajuk tak tahu. Saya tak ingat. Na na pat na 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 yang na kirimkan ai kirim korang raya ke ai? Ialah senarai hari raya betul tak? Okey. Maafkan daku kerana tak dapat bersamamu sayang di hari raya. Hari yang bahagia. Alah, Hilami dengan Ujik Rashid ni. Kan? Okay. Apa lah? Seloka dia hari ni. Yelah. Asal lah. Takkan tajuk dia ketupat kan? Tajuk dia Selamat Hari Raya. Daripada... Suasana Hari Raya? Ya, yeah, Alhamdulillah. Suasana di Hari Raya kan? Suasana Hari Raya. Betul! Yes! Apa ni? Tahu. Sudirman kan? Tapi siapa? Apa yang nyanyi? Tak tahu. Apa tu? Sudirman ni tahu. Balik kampung. Teriak saya. Confirm ah. Arwah Haji Sudirman balik kampung. Dan na 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 na. Balik kampung. Balik kampung eh? Ini balik kampung Sudirman. Tipulah kalau tak tahu lagu ni kan. Balik kampung. Balik kampung. Balik kampung. Hati girang. Nyanyian ke desa. Seloka air raya. Ni Anwar Zain dengan Liana. Tak tahu, tajuk. Suasana Hari Raya. I'm so bad in this. Why you choose me? Suasana di Hari Raya. Alamak, Anwar Zain ni buat tak tahulah. Suasana Hari Raya. Yes. Wajib dan dodol, jangan lupakan peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersembang, pakcik dan makcik, hai duit ayah lupa nak diberi. Ha, itu dia antara lagu-lagu raya yang memang famous, yang popular. Kalau tak tahu tu mungkin kita lupa tajuknya ataupun penyanyi dia kan. Tapi semua tahu kan? Susah juga. Ha. Betul. Kita pun baru lahir tahun berapa kan? Lagu tu dah lama legend. Betul. Jadi lagu-lagu raya ni akan mengembalikan nostalgia kita. Yeah. Jadi bila sebut pasal nostalgia raya ni, boleh tak saya cerita pasal nostalgia raya? Sila. Yang paling Abang Long tadi. Ya, Abang Long. Abang Long nak cerita ni. Dengar adik-adik semua. Abang Long waktu raya dulu, waktu kecil-kecil dulu kita orang selalu pergi
beraya kat rumah orang lah. Jadi ada satu time tu kita dah raya, kita dah tahu tu rumah paling kaya tau. So kita akan aim yang rumah biasa-biasa tu kita dapat 50 sen, rumah tu yang akan dapat RM2. Jadi kita tahun berapa ni? Tahun berapa ni dapat 50 sen? Tahun 90-an kot masa tu. Jadi bila rumah orang kaya tu kita akan datang hari setiap hari yang berbeza tapi baju yang lain-lain. Masya-Allah. Jadi sampai satu hari tu dia tahu, eh cep, awak orang yang sama kan? Tapi kali ni ada teknologi. Tahu ni, kita pakai dakwat. Setiap kali kalau ambil duit, kita pakai dakwat. Tak boleh tipu dah. Tahun ni tak boleh tipu. Nasib baik, tahun ni dah selamat dah. Okey, kalau macam Sarah pula lah. Nostalgia tu. Nostalgia tu, bila dulu-dulu kan, kita akan kumpul ramai-ramai. Kalau balik kampung, tak kisah tidur kat ruang tamu, tidur mana-mana. Walaupun kerigit nyamuk ke, yang penting ramai-ramai turun. Itu yang saya rasa memori paling indah masa kecil-kecil. Lepas tu, lepas tu, kalau malam raya tu semua berkumpul depan TV nak tengok rancangan raya. Kali ni kita kat dalam rancangan raya. Masya-Allah. Sama raya. Kalau anak tu apa kenangan paling manis lah. Saya panjang cerita tapi saya rasa saya nak dengar Fifi dulu. Macam tu. Okey, kita bypass-pass pula. Korang ni generasi yang muda ni. Okey. Apa cerita korang? Kalau macam Fifi, di pagi hari raya pertama memang confirm dekat rumah. Dekat rumah Subang lah, Subang Jaya. Lepas tu Subang Jaya. Yes. Memang ada gaya. Kan? Macam hari-hari. Hari raya. Ya, belum habis cakap lagi. usually hari raya yang keempat baru balik kampung. Balik kampung mana, Fifi? Johor baru. Johor baru, Batu Pahat ada, Muar ada, Taman Perling ada. Eh, merata kau Johor? Satu Johor tu. Nampak? Kita ni satu kampung, kita Muar. Jadi nanti raya boleh lah melawat? Boleh melawat. Nampak apa persamaan orang-orang? Siapa nak melawat saya kat Sabah nanti? Saya insyaAllah. Oh ya? Sebab kadang-kadang saya suka naik Gunung Kinabalu. Itu kadang-kadang ni raya. Okey, nostalgia. Saya teringat pula main mercun dengan jiran-jiran. Masa tu kita orang nak main mercun tu, mati dah tu rasa macam mati ni. Kita orang ramai itu kita bakarlah saja mercun tu. Sekali hidup lagi, boom, kita orang semua macam Allahuakbar. Macam Allah. Kena ke? Sebab kita orang macam, "Eh, biasa bakar mercun tengah-tengah jalan raya ni." Tengah pegang ke apa? Tengah pegang sebab siapa dah pegang? Mati. Anu pegang. Mercun tu dah mati, dah habis. Dah tapi kita bakar lagi. Mana tahu eksperimen zaman. Kena muka. Nasib tak putus jari. Kena muka. Ada yang kena telinga, jari semua ada. Anwar mungkin boleh bagi nasihat kepada mereka yang bercadang untuk main mercun tu. Silakan. Itulah guys. Korang, bukan selamat mandu kan. Tapi kita selamatlah beraya, janganlah main mercun. Tapi ini yang pengalaman yang nakal-nakal lah. Tapi kita nak dengar apa cerita macam mana kalau Fiona pula, Zack, apa kau punya saja. Yang budak baju biru tu paling jahat. Fiona takal tu. Zack main mercun macam-macam. Sebenarnya Zack nak kongsikan cerita time Zack main mercun enggak? Tiba-tiba Anwar dah main mercun dulu. Okey, ambil Zack nak cerita pasal apa. Kita main mercun lepas ni, Zack. Nasib baik Zack ada satu cerita ni. Okey. Zack ada cerita ni. Kalau mungkin penonton-penonton di rumah tak tahu, sebenarnya antara ramai-ramai ni Zack paling muda. So Zack paling muda tapi paling besar weh. Okey. So waktu hari raya pada waktu tu Zack darjah 2 macam tu, darjah 2 darjah 1. So budak-budak seronok nak beraya kan. Kita pakai stokin, pakai samping, senang kan. So dalam rumah pun pakai stokin. Yes, budak-budak waktu tu excited nak beraya. So ini boleh jadi pengajaran kepada adik-adik di luar sana di rumah, and of course mak bapak boleh jaga anak-anak diorang dengan betul. Pakai stokin seronok, lari-lari biasa pergi raya kan. Adik Zack dia terslide dekat tangga tu, dia punya mata ni terkena bucu tangga tu. So koyak, berdarah sangat ah. So waktu tu ayah Zack tengah mandi, Zack cakap, "Ya, hangat ni, berdarah." Adik Zack tentu 5 tahun kan, contoh kan. Dia kata, "Janganlah kacau apa benda, jangan kacau kan." Buka apa alun kacau, dia tak nampak adik Zack kat belakang ni. Lepas tu sekali lagi, "Ya." Panjang cerita Zack ni. Zack, macam mana tak nampak? Tak, hukum mengganggu cerita orang kau. Awak tahu tak memanjangkan cerita ni hukum dia apa? Tak, tu cerita tu 9 minit. Okey, lepas tu Zack pun cakap, apa tu, ni berdarah ni." So macam terus bawa ke hospital. So raya kita orang, raya pertama beraya di hospital sebab adik Zack kena jahit. So itulah, you guys kat rumah kena berhati-hati. Seronok-seronok juga tapi bersederhana. Jangan pergi stokin dengan rumah Zack. Tapi bagi Fiona pula, Fiona excited sangat bila time raya sebab time itulah Fiona dengan, sebab Fiona pergi Muar kan. Fiona beraya dekat Muar. Sama lah. Bila kita time raya ni, itulah masanya Fiona jumpa dengan brother-in-law, dengan cousin-cousin semua tu. Kita orang kan tak nak tidur. Kita tak nak tidur waktu malam tu. Tunggu parents semua dah tidur. Anak Fiona tidurkan dulu. So dah nanti kita boleh kumpul ramai-ramai, kita main game. Main game sambil tu tengok cerita hantu.
Pada hari raya. Yelah, Ramadan setan dah lepas. Lepas tengok cerita hantu, tak boleh tidur. Masing-masing takut. Itu dia. Menarik. Tapi yang best je, yes. Yang kali ni, yang Zek perasan kan, kita bukan setakat kita beraya bersama, tapi kita dapat kenalan orang-orang baru. Seperti abang-abang kameraman dekat belakang ni semua, producer-producer. Yes. Jadi selain daripada mereka berdua sebenarnya, kita cukup teruja hari ini. Kerana orang komiti yang raya ni, kita ada ramai juga. Kita ada Cepen Band bersama dengan kami. Yes. Kalau tengok Cepen Band, kita ada... Apa tadi? Abang Nemo kita yang vokalis. Ini vokalis. Itu bukan ikan ke? Comel kan? Dan kita ada Syahir Kini. Gitaris. Syahir. Syahir, kita boleh Syahir. Ada Arif. Kita ada Arif. My best. Kimi. Kimi main apa tu, Kimi? Kimi duduk berdiri sikit, tunjuk muka. Dan kita ada Nizam, pemain Ekoban. Accordion. Terima kasih kerana bersama Accordion, kami. Accordion, Lazara. Huh? Nama dia Accordion. Yeah, Accordion. What did I say just now? Ekoban. Sorry. Ekoban. Ekoban. Accordion. Accordion tu menarik sangat sampai nak sabar. Tak apa. I don't practice so tadi. Accordion. Tak apa, satu sikit. Beraya kat mana ni, Mo? Saya beraya dekat Johor. Johor juga. Syahir? Saya Kuala Lumpur, Pahang. Kuala Lumpur, Pahang. Okay. Nizam? Saya KL je. KL, sama kita. Arif? Saya dekat Kangak. Kangak, Pengalih. Kimi? Negeri Sembilan. Oh, dekat Masya-Allah, okay, alhamdulillah. Okay. So hari ini kita pun ramai-ramailah sebenarnya satu Malaysia lah di Borak Kopitiam beraya di sini kan. Alhamdulillah. Betul. Alright, jadi untuk anda semua, kita akan kembali sebentar lagi, jangan ke mana-mana sebab untuk raya kedua ni kita ada macam-macam perkongsian nak dibawa untuk anda semua kan. Kita ada selebriti-selebriti yang akan memeriahkan set kita. Nak tahu siapa, kena tunggu. Okay? Stay tuned, okay? Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Bertukar senyuman dan salam, ziarah menziarahi, tutur dan kata yang sopan, saling memaafi. Suasana hari raya, walau di mana pun jua, memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Kue dan muih makanlah, jangan hanya dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, kawan pernah memasak malam ke pagi. Wajah dan dodol jangan lupakan, peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersembang makcik dan makcik, duit raya lupa nak diberi. Makanlah, jangan hanya dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, kawan pernah memasak malam ke pagi. Wajah dan dodol jangan lupakan, peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersembang
duit raya lupa nak diberi. Tak datang ni sebenarnya. Cakap pasal masak-masak, saya rasa kan itulah antara persiapan nak masak tu yang manis. Betul. Saya kan kalau cakap pasal kenangan raya kan, bab persiapan tu yang saya sangat suka. Saya akan kumpul dekat dapur dengan kakak-kakak, dengan ibu saya. Masak nasi biryani. Susah tau nak masak. Mak, nak panggil raya nasi biryani. Ya, macam ni. Orang main kat luar, kita macam ni kat dapur. Tapi cakap pasal persiapan, hari tu baru-baru ni kesian. Malam pertama raya kesian. Kenapa? Sebab World Cup. Yang perempuan-perempuan kesian dia tunggu suami-suami tengok World Cup. Saya tengok juga lah. Tapi tak apa, lepas tengok World Cup tu kita orang semua sambunglah tolong-tolong isteri. Tapi tak habis makan lagi. Makan juga, sama makan. Tak habis lagi cakap pasal kenangan. Kalau Zack kan. Terkeluar tu. Biasa. Teringat. Sabar. Okey, kenangan masa kecil-kecil yang memang tak boleh lupakan. Kenangan. Dari segi apa? Persiapan makan. Tak kisahlah apa-apalah. Okey, Zack paling excited sekali buat tu kecil dulu kan kita puasa 30 hari. You know Zack daripada kecil memang dah dididik untuk puasa penuh. Okey. So sebelum untuk akhir balik ke siapa? Teruskan. So bila pagi raya tu ada makanan atas meja semua dapat makan pagi tu satu kenikmatan. Betul. Dia macam rasa lain. Kalau kalau Anwar kau balik kampung? Kalau saya balik kampung kan. Kenapa pula? Saya balik kampung kan. Kenapa ni? Kenapa Anwar? Dah awak. Okey, sini. Tisu. Sabar, sini. Anwar, cuba hang relax, cuba cerita betul-betul. Relax. Aku ada masalah sikitlah dekat kampung ni. Dia macam ada apa nak dibuli. Bergegar tangan. Ada buli orang, apa pula. Di something kampung lah dia. Something mana? Kau beritahu aku siapa? Abang Zek ada ni. Kau beritahu ni. Aku kat kampung aku. Orang panggil aku Alung kau tahu. Bukan sebab aku abang besar tapi sebab aku anak sulung. Dia balik. Anak sulung. Tapi masa tu macam aku dah kurus. Muka handsome. Lepas tu dia suka buli apa ni muka macam baby face. Lempang-lempang. Ni Noah. Lepas ni kau balik kampung. Kau cakap kat dia orang tak payah nak hebat-hebat sangat lah. Ni kita ada something kita ni. Kata Samsung dalam sinema kita ada Samsung. Ada Samsung. Kata kita tengok. Betul ke Samsung? Betul. Dah ada dah. Ni ranking lajenda Samsung Malaya tu. Kita ada Sarip Dol. Masya-Allah. Memang ini kita favorite lah Sarip Dol ni. Bukan ni sebab dia Sarip Dol tu nama Dol tu ya, tapi dia bakat sebab jaga Cik Salma, jaga. Siapa tak kenal kan? Kalau kita tengok dulu memang kalau pergi kampung mesti gaduh lah Piram ni. Itu nombor satu, nombor dua. Jom kita tengok nombor dua pula. Nam Jahanam, perkataan pun bapak dahsyat. Tapi inilah dia, kita tahu filem arahan daripada lakonan macam biasa P. Ramlee juga dikisahkan tentang Nam Samsing. Nam Samsing ni pula bukanlah dia orang Samsing sangat pun sebenarnya, tapi dia buat hero pekuk lalas tu memang jadilah sesuatu yang kematian. Itu yang dia orang pun sedih lah. Hero dia apa? Tantari. Siapa dia? Piramli. Dia pengarah, dia hero juga. Memang legend. Yang best Anwar, cerita-cerita lama ni banyak dia punya perkataan yang boleh pakai sampai sekarang. Contohnya macam Nam Jahanam. Dulu kat sekolah kan. Korang ni dah macam Nam Jahanam. Betul lah pasal. Kalau enam orang, kalau tujuh, kau ni tujuh Jahanam lah. Ya, kita ada Saleh Kamil lah ni. Sangat-sangat terkenal dengan dia punya ayat yang terkenal tu. 25%. 25%. Ingat tak watak Kasim Pantalon dalam Tiga Abdul. Ini antara pelakon Samsung yang saya rasa memang legend lah. Zack first kenal dia ni lah. Tapi saya kesian dia. Pernah dengar cerita dulu kalau dia sampai keluar pun orang tak suka sebab dia sebab antagoni tu luar biasa. Jadi. Menjadi. Maknanya dia punya lakonan tu jadi. Tapi kan sebelum ni sebenarnya beliau adalah seorang penari tau. Betul. Tahu tak Zack? Tahu tak? Tak tahu tadi. Bila pengarah tu dapat tahu pasal dia menari, dia pandai. Dia ambil jadi pelakon. Alright. Nombor 4. Selanjutnya kita tengok. Nombor 4 kita ada Hussein Abu Hassan. Ini watak Menteri Fasolah. Siapa tak kenal. Tengok rambut dia. Rambut gaya Jason King. Misai dia paling mahal tau. Kalau tak tahu, inilah bapa kepada pelakon Faizal Hussein. Nyanyi Fairoz dan juga Dila Hussein. Faizal Hussein pun berbakat gila dia orang ni. Rupanya bapa dengan anak memang dua-dua berbakat. Sama-sama berbakat dia orang ni. Tapi bapa dia motor Samsung. Samsung yang legend. Yang legend. Okey, seterusnya. Nombor 5. Kelima kita ada Idris
Hashim, aka Komeng. Kalau korang tak kenal, tak tahulah. Dia sinonim dengan watak Komeng dalam filem apa? Ada juga ni cerita ni. Apa gambar daripada Do, Re, Mi juga ada. Memang kelakar juga. Okey, seterusnya. Kita ada samping. Kita tengok apa yang nombor 6 pula. Nombor 6, kita tengok. Kita ada siapa ni? Erahim. Alah, Erahim ni siapa tak kenal. Pernah menjadi sidekick kepada Saleh Kamil dalam filem Panggilan Pulau. Betul. Lepas tu pernah juga melakukan watak apa tu? Momo Tarosan, penyamun Jepun dalam Melai Baba Bujang Lapok. So kalau korang nak tahu, Erahim ni juga pernah jadi bekas biras kepada Allahyarham Piramli tu. Masya-Allah. Dia pernah jadi. Jom apa kita tengok nombor 7 pula. Yes, nombor 7 pun best juga. Nombor 7 kat situ siapa? Tengok sikit. Tengok sikit. Kita ada Izzy Yahya. Izzy Yahya ni siapalah tak geram dengan Jeffrey. Ingat tak? Betul. Filem siapa yang tonton filem Ahli Setan ni memang geram dia tengok dengan watak dia tau. Duduk rebut-rebut dengan cinta Asmida tu hanya ni lah kan. So pernah kontroversi juga dari lakonan sebagai Lieutenant Jepun tu. Seterusnya. Nombor 8 pula. Nombor 8. Rizwan King Hashim. Ya Allah, siapa lah tak kenal abang kita. Yes, King is back. Siapa tak kenal King, weh. Tengok-tengok tu, dia kepala tu pun dah melambangkan something. Betul. Mungkin ramai tak tahu. Abang King ni dia bekas model tau. Dia pernah memenangi anugerah pelakon lelaki terbaik di FFM ke-9. Luar biasa. Lakonan dia orang ni semua luar biasa. Yes. Kalau bakat sekarang something-something ni dah tahu. Tadi cakap pasal King, sekarang kita cakap pasal Syak. Kita ada Syamsul Yusof. Bapa. Yes. Papa Syamsul nombor 9, Pak. Itulah dia watak Syak yang dibawa oleh Syamsul dalam filem Kiagensa. Dah tengok belum? Dah. Dia punya something tu kesan sampai viral. Sampai beliau juga menang anugerah pengarah terbaik bagi filem itu. Dahlah, pengarah. Lakon memang legend Syamsul Yusof. Yes. Dan ada lagi satu ke? Lagi. Ramanya something di Malaysia. Viral dekat Twitter baru-baru ni. Kes apa? Kita mau buat tak tahu. Syahnaz Ahmad. Mampung handsome kat situ. Yes. Dia punya watak memang cukup berkesan dia tahu. Dia buat watak yang budak psycho yang bernama Lantodak. Ya, itu dia tangga terakhir Syahnaz Ahmad. Yes, so Anwar, kau nak tahu apa lagi? Itulah pasal dah tengok legend-legend ni, boleh aku belajar ni. Boleh menuntut eh. Kau pergi belajar kat kampung. Terbaiklah, terbaiklah. Siapa nak kacau kau bagi tahu aku. Tak ada, kau bagi tahu aku. Tadi tujuh terror. Inilah surprise yang Sarah bawakan. Kita ada Ahmad Kamalim. Kita ada Mushaini Hussein. Kita ada juga Ahmad. Ya Allah, selamat raya. Selamat raya. Dapat salah saya, bang. Anwar jahat, Anwar. Tuan Mazat. Benar dapat saya, bang. Tadi saya kena-kena tujuh terima menurut air. Kita duduk sekejap. Kan dah pucat. Berapa lapat sikit, bang? Ini saya punya hero-hero ni, sana. Hero-hero kan jahat. Tadi cakap orang jahat. Orang jahat. Tiba-tiba dia cakap hero. Itulah. Mana satu ni, Zek? Sebab terkeluar lidah tu. Sebab saya suka tengok filem-filem yang abang-abang ni keluar ni berlakon. Barang kupuk lekor. Dia takut tadi. Tak pakai baju badan. Saya takkan berkata pakai baju IRNR daripada designer baik punya. Apa tak pakai baju? Marah. Allah. Minta maaf raya. Allah. Ini khas kepada anda di rumah dan juga tu Zack dan juga tu Anwar. Kita bawa something. Yes. Kalau kita tengok. Tengok macam kita hero-hero macam kita bawa kelainan lah. Pertama sekali, something-something senyum gelak. Tak, cuba awak sebut. Lagi sekali, something-something. Something-something. Mak saya cakap macam ni lah menantu yang nak cari. Baju pun dah sama. Cuba tadi siap. Excuse me. Alamak. Okay, fine. Please. Okay, sila abang kita pergi sini sikit. Kita bagi ruang, kita bagi peluang. Gaya. Saya rasa panas. Jap. Saya baru sedar. Saya seorang je bunga. Wow. Dikelilingi dengan kumbang-kumbang. Kumbang? Yeah. Awak dapat bunga, kami dapat kumbang. Saya pun bunga juga. Tapi saya ada misal janggut. Tak apa. Awak jadi kumbang ladybird. Cantik. Dalam meriah sangat kita hari ini. Borak Kopitiam hari ini kita ada orang-orang yang hebat sebenarnya. Alhamdulillah. Kita nak
tak dinafikan sebenarnya susah nak berlaku jadi samsi. Eh, macam motivasi dah jadi. Tak betul sebab macam mana abang boleh yakin berdiri macam tu kita pun cakap, takut. Tapi macam abang perlu distance the character tu always ada kan? Betul. Itulah dia walaupun, sorry yes, walaupun kami tahu yang Pablo berlakon sebenarnya, tapi takut. Saya tengok muka dua-dua tadi ni, pucat. Saya pun senyum je. Sebenarnya inilah dia kerja seorang pelakon. Bila kita buat watak jahat, sebenarnya cabaran pada kami adalah bukan untuk membuat orang benci tetapi untuk membuatkan orang takut sebenarnya. Macam mana kami nak buat orang takut tu sebelum sampai ke di sebalik kamera ni adalah anda-anda dulu. So kalau saya berjaya menakutkan anda atau kami berjaya menakutkan anda. Tone tu berbeza ya? Ya, yeah, berbeza. Kalau saya cakap awak tak boleh cakap. Dia jerit nanti. Dia tetap. Cakap pasal watak antagonis kan? Yeah. Macam tadi Pablo dah cakap supaya orang ramai takut. Tapi kalau Pablo ke Ushari ke Amir jalan-jalan, kalau lalu ada tak orang ramai macam... Macam nak mengelak. Dia tak mengelak. Dia orang cakap macam ni. Lagi. Kalau dapur aku dah tak nak berasap tu bolehlah bagi, tapi nak berasap lagi kena ambil semua cuk. Ya, macam abang Syairi kan, best supporting actor abang. Yeah. Adakah benda tu menjadikan satu macam tekanan untuk abang untuk membawa apa-apa jenis watak? Tak, bukan tekanan itu benda yang dalam laluan. Dalam laluan. Macam watak Samsi ni abang lebih selesa dengan watak ini, antagonis ni, ataupun abang nak cuba gak macam, you know? Saya sebelum dikenali dengan watak Samsi, saya dengan saya ikut sitcom. Watak komedian. Watak komedian. Saya buat sitcom. Terjerit pula. Watak komedian. Ya, sekarang ni pula dapat pula anugerah FFM kan untuk sebagai best actor supporting actor. Dia kat sana makan. Okey, nak cakap sama lagi. Dah dengar baru bertunang. Alhamdulillah. Jadi, kali ini nak praktis balik kampung pasangan ke? Mesti kena praktis. Sebab sebelum ni single, jadi sekarang ni alhamdulillah kita cuba belajar untuk ke peringkat seterusnya. Jangan bercerita pasal begitu. Watak je gangster. Tapi bila dengan pasangan ataupun dengan orang di luar, kita sebenarnya bukan begitu. Itu ini yang saya kena tuntut ni bang. Ini kena tuntut pasal romantis ni kan. Cakap pun macam selu. Maksudnya watak-watak yang tergenis tapi sebenarnya secara realiti ni, hati ada tamat. No, not me. I am garang. Hati ada semipul. Tapi saya tengok ni gila. Garang tapi sorang-sorang dalam bilik. Duh, hot tu nak tiup boh. Karakter tu kena tiup. Tapi saya tak tahu Kelantan gua. Pablo dan Abang Syairi kalau cakap Kelantan terus rasa memang something betul. Tak tahu kenapa. Dia memang boleh cakap Thai, boleh cakap Thai. Mungkin disebabkan masyarakat ataupun netizen atau penonton biasa disogokkan ataupun ditayangkan dengan bahasa-bahasa yang orang kata Malaysia language. Hai, awak gimana makan ke apa? Bila bahasa-bahasa yang lorat ataupun slang, dia dapat lagi unik. Saya rasa feeling. And then kerana bukan kebiasaan orang melihat kami bertutur dalam bahasa Malaysia yang betul, itu yang nampakkan dia unik sebenarnya. Yeah. Sebab saya rasa bahasa Malaysia ini indah. Yeah, dan begitu juga bahasa-bahasa selain-selain dia macam Kelantan, Kedah, orang Nogori, artinya benarnya Perak. Dia macam tengok foreign film lah. Macam tengok film Mexico, film apa kan. Macam kita tengok orang Mexico, ke pasar. Kita tengok macam, gila, seksi, gila orang Latin. Okey, ini soalan yang saya memang tertanya-tanya. Contoh macam dialek Kelantan, contohnya. Dialog yang menggunakan slang tu kan. Dalam skrip tu, Kelantan ke ataupun KL dan korang translate sebenarnya? Jawab, bah. Saya tak ada dialog, bah, dalam tu. Kalau dalam Polihivo, saya ditugaskan untuk translate. Apa yang kena translate? Tema lebih lah, saya nak translate lagi. Itu kira lain. Dapat tema lebih lah ni? Tak ada lah lebih. Lebih aku, tapi lebih kau lagi. Itu tu. Tapi kan... Ayu ke Syari! Anugerah FFM 2028 ni, bang.
festival filem Malaysia 28 yes. Jadi pelakon pembantu yang tapi terbaik. Kan sorry potong nak tanya pasal watak antagonis sebenarnya adakah watak antagonis lebih susah untuk dibawa berbanding watak-watak yang lain? Watak antagonis ni memang makanan saya lah. Wow, kan. Mula-mulanya saya memang makanan kan senang sangat kan. Jajan lah kan. Itulah jadi bila orang kata bila dapat je naskah tu bila saya tengok okey senanglah. Dan pada situ saya tak boleh buat watak tu macam gesture sebelum ni saya buat filem tak boleh buat samalah ke situ. Jadi saya tengok karakter macam artis Mat Salleh yang gesture di luar saya akan ikut watak Mat Salleh tu. Ya Jepun. Saya rasa macam nak belajarlah bang. Yalah kebetulan Samsing kita dah ada. Anwar dia tak reti macam nak Samsing. Kebetulan saya nak balik kampung adik. Okey tapi kita tak kalau orang datang beraya kat bawah apa awak cakap kata tak ada duit ni tak nak layan apa awak cakap? Nanti saya tolonglah pergi bank ke apa tu. Okey Pablo, jadi gangster. Orang ramai-ramai datang. Ada makanan. Dia macam nak awak kena tegas dah. Okey guys Raya apa? Dah habis. Cuba cakap. Boleh. Alhamdulillah boleh. Maksudnya kami sendiri pun merasa takut untuk tidak melihatkan kepada penonton. Jangan belajar benda yang tak betul. Jadi Samsung ini bukannya tentang bad attitude. No. We are teaching people untuk takut dengan undang-undang, takut dengan apa-apa yang berkaitan dengan there's nothing in this world. You buat apa saja kebaikan, ada kebaikan. Sama juga dengan kejahatan, ada kejahatan. Tapi kami sebagai pelakon nak membimbing. Kami bertanggungjawab apa yang kami buat. Mereka kata, bang, jahat, bang. Aku tak suruh kau jadi jahat. Kau nampak tak polis menang dah last? Jangan buat jahat, polis menang. Itu yang kami nak belajar. Maksudnya, ada mesej yang dibaca. Yes. They are brave. Mereka berani nak buat jahat. Tapi in the end, kalah juga. Tapi kan bila saya tengok filem anda semua kan, dia punya rasa tu sampai ke hati. Hati sini awak. Rasa hati je kepada pelakon itu. Rasa hati. Okey, tapi nak tahu juga persiapan tu susah tak nak membawa watak-watak antagonis ni? Saya nak tahu. Okey, brother. Pemenang. Say something. Bergantung macam dia watak antagonis dia kata dah jadi makanan dia kan. Macam saya saya persiapan saya kalau dalam polisi bu saya mula tak tengok cerita aksi jahat lain. Tengok cerita apa tu? Tak, saya tak tengok langsung cerita aksi. Maksudnya saya tengok cerita romantis, saya tengok cerita. Komedi betul. Jangan tak faham. Kenapa? Sebab apa? Method dia lain. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok yang kita aksi, kita jahat, kita akan meniru macam sama. Kalau kita tengok macam yang lain yang itu pun. Kan cakap dalam hati dia taman. Ini rahsia pelakon terbaik ni. Amai pula. Macam mana rahsia pula tu? Rahsia saya, muka saya. Tapi watak macam pelakon tu saya campur-campurkan sikit. Oh, ambil sini, ambil sini. Tapi muka saya. Tapi kan, okey saya siapa sangka pula jadi pelakon Samsing pun mampu menyampaikan mesej yang luar biasa guys. Masya-Allah alhamdulillah kesempatan ni berikan. Okey dia sebab, watak baik tu dia bagi pelajaran. Watak jahat ni dia bagi pengajaran. Saya suka dia bareng abang-abang ni. Bukan orang biasa-biasa. Tu macam buka ceramah tu. Baju merah, baju biru. You cakap I suka. Lain sikit lah itu. Okey bang, so terima kasih banyak bang sebab sudi datang Borak Kopi Kiam hari ini. Terima kasih juga. Thank you for having us. Thank you. Kata kata-kata akhir, ucapan raya. Ucapan raya. Brother dulu. Selamat hari raya semua. Selamat hari raya semua. Selamat hari raya kepada seluruh warga negara Malaysia. Selamat hari raya Aidilfitri. Pablo, mungkin saya pula. Okay, cari ni. Saya nak mengucapkan kesempatan ini selamat hari raya kepada semua seluruh Malaysia people.
Berhati-hati di jalan raya. Raya baik-baik. Yes. Ha, raya jangan lupa collect. Okay. Abang Pablo ni bila nak tanya bila nak bawa orang rumah balik? Ha! Bakar. Thank you for asking. Okay. Abang Amai boleh ucapkan raya? Okay. Assalamualaikum. Saya Amai Kamaluddin. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua yang menonton dan semua yang meraikannya. Dan kepada semua penonton-penonton, sokonglah filem-filem di Malaysia ini dan sokonglah kami semua. Yes. Yang tak kira watak baik ke jahat ke ataupun di mana kami berada. Yes. Sokong filem Malaysia. Yes. Sokong filem Malaysia. Sokong filem Malaysia. Sokong filem Malaysia. Jauhi cetak rompak, sokong filem industri. Yes. Itulah pesanannya. So banyak lagi nanti kita akan bersama di hari raya ini. Kita kembali selepas ini. Borak Kopi. Riahnya sambutan hari raya kedua bersama kami di Borak Kopi Tiam. Okey guys, kita masih meriah kat sini kan dan maklumlah raya kedua takkanlah bosan-bosan lagi. Tapi kan? Ya. Nampaknya ada seorang host wanita yang tak ada. Dari tadi saya cari tak jumpa-jumpa. Betul juga kan. Tapi semalam pula dah ramai dah tapi hari ini tak ada pula. Ke mana dia? Dengar-dengar dia ada buat satu cabaran. Yalah, dengar-dengar dia kan nak menamatkan zaman hujan. Nak tahu juga lah cabaran apa yang dia buat tu. Kita tengok tak? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Okay, jom. Saksikan. Kota rayaku, kisah seribu. Chat message pula yang daripada tadi. Apa perasan? Oh. Awak mesti saya ke? Ha? Nak pergi rumah mak mentua nak buat apa? Kau ke rumah di sini. Takpelah kita pergi salam mula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, dah sampai pun. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat baik. Daya tak sesat. Alhamdulillah. Wan. Wah, cantiknya rumah Wan. Alhamdulillah. Cepat masuk. Nervouslah kita sampai bawah ni. Ajulah masuk dulu. Jom. Kursi. Alhamdulillah. Tadi si Anik mesej Raya. Dia kata balik kampung jumpa aunty dengan Wan. Dia kata saya ada benda penting nak bagi tahu tu yang Dayah datang tu. Oh, aunty rasa nak bagi satu bisik dekat Dayah lah. Suruh ambil ya. Nervouslah. Kok ni macam ada sesuatu planning yang diberikan kepada saya. Nak test dulu. Apa ni, Wan? Buka langsung. Sapu, mop vacuum, sapu laman, masak. Oh, Daya kena buat semua ni? Ya. Oh, ya? Tengok, test Daya. Oh, test ke? Test sebelum kahwin lah cerita ni. Besok. Tak ada apalah ni. Senang je. Okey je, boleh buatlah semua ni. Alhamdulillah. Aunty dan Wan dah nak risau. Biar Daya yang selesaikan. Alhamdulillah. Pergilah rehat dulu ke apa. Kan? Okey. Mana pergi? Sapu sampah ke, vacuum ke ni? Ini dia. Wah, ini apa ni? Tak cakap yang sampah bukan rasanya. Oh, okey. Vacuum rupanya. Tapi vacuum rupanya cakap semua. Wah, hebatlah rumah Wan ni. Senang nak buat kerja. Nolok pula. Tu tengok tu bakal yang tu den tu. Lawa. Bakal cucu kan. Betul macam. Betul. Di sebelah dia lain-lain. Ni sini. Pembeluh, sis pembeluh. Daya, okey ke tu? Okey. Ke depan sikit. Oh, ke depan eh? Sini ke? Okey tak? Okey. Boleh eh? Boleh. A ke B? A. Macam kena paksa ya? Okey, dah selesai ni. Kita next. Nak buat apa pula? Tak adalah. Bukan nak gunting apa pun. Saya nak gunting sikit ganti-ganti kat pokok bunga ni. Saja je action sikit.
masuk dalam biar dia kemas. Ah ya, okey. Bye. Takut sebenarnya. Tak lalu. Okey, okay, ini okey. Okey, okey. Tak ada, tak ada. Okey je. Kita okey. Saja je bagi nampak susah kan. Susah pun. Mana pergi sudip ni? Oh, thank you. Bagus betul lah. Ha, ikan masuk dalam dia elok. Kita nak goreng awak ni. Sebaik mak mentua tak nampak. Kotak dia kata, ya Allah, tak pernah masakkan anak dara tu. Kita belajarlah okey dah ni. Tunggu sekejap dah, ya Allah. Peluh betul. Panas, panas. Dan ni dah cucu kesayangan Wan, pengajin. Nak cantik nak tu. Ya Allah, yang tunggu. Wan nak naik belanja apa ni, Wan? Wan. Tapi kalau ada bintang, Wan bagi dia berapa bintang? Bagilah 5 bintang. Jauh datang. Oh, ya ke? Ya Allah. Baik ni, jaga hati dalam saya. Dah masuk dalam kampung. Oh, itulah. Terima kasih, Wan. Nanti saya usaha lagi supaya lagi awak kata skill saya itu lebih bagus lah, ya? InsyaAllah. Itulah dia kan. Orang tengah nak menuju hari bahagia. Kita doakan segala-galanya berjalan dengan lancar, ya? Ya, saya sebenarnya saya kenal Daya dah lama dah. 5 tahun lepas pernah kenal dia. Dan sampai sekarang nampak dia macam dah bertunang, dah jadi isteri orang. Fiona tumpang gembira. Betul, ya. Jadi kalau kita tengok Daya ni kalau kenal dia tak melata sangat. Ya ke? Tapi macam Fiona melata tak? Tak boleh bagi tahu. Maksudnya you boleh melata lah. Sikit. Oh, okey. You melata yang macam ni, yang kalau tepuk dia melata ke ataupun? Oh, nasib baik tak. Fiona apa? Hai, ya ke? Jangan itu. Okey, jap. Benda ni kalau Muaz nak tahu, melata ni sebenarnya dia satu sindrom tau. Dia tak boleh nak cakap, jangan cakap ataupun jangan buat depan orang. Bukan buatlah, maksudnya macam kita try to avoid untuk tengok, sebab kalau tak kita akan kena jangkit dah. Kena jangkit macam tu. Oh, kalau orang melata. Okey, okey, tapi sebenarnya kita dah sediakan satu kompilasi melata yang hebat untuk anda semua. Kita tengok melata ni ada macam-macam. Ada yang menembak jatuh bangun balik, ya. Ada yang tercabut sampingnya pakai balik. Tu bahaya tu. Jadi kita tengok antara kompilasi yang ini. Jom. Kita orang di rumah. Takkan ada salah kau seorang? Eh, seorang aku tak makan. Oh, mak kau meletup. Oh, sorry. Melata pula pagi raya ni. Tapi bukan saja-saja tau. Kalau nak tahu, secara sainsnya, melata atau tingkah laku mengeluarkan perkataan tanpa sengaja yang sering dikaitkan dengan masyarakat Melayu. Apa kayu ke batu? Melata ni bukan dibuat-buat. Sebaliknya, ia berlaku secara spontan kerana sudah tertanam dalam diri individu berkenaan. Dah macam satu penyakit lah, lebih kurang. Bermula dengan sikit-sikit, lama-kelamaan ada keberangkalian menjadi lebih kronik. Ada tu sampai cedera akibat tindakan fizikal akibat melatah. Takutnya. Action! Tembak! Jika dahulu melatah sering dikaitkan dengan wanita dan yang berusia, namun kini tidak lagi. Umur dan jantina bukan lagi pengukur kalau nak masuk geng melatah ni. Ewa. Pakar juga berpendapat mereka yang melatah dianggap ada personaliti yang celaru, resah atau darah gemuruh, cepat terkejut dan lemah semangat, termasuk apabila melihat berita yang menggerunkan serta mudah mendapat serangan panik. Melata juga dikaitkan dengan faktor genetik turun-temurun dalam keluarga kerana ia ada unsur berjangkit. Alamak! Ketika melata, individu ini seolah-olah terpisah dari alam sekeliling. Tidak sedar apa yang berlaku yang membentuk keadaan trance state atau di bawah sedar. Pada ketika ini, tahap kesedarannya amat rendah, bagaikan bermimpi, ralit atau seolah-olah dipukau yang menjadi punca latah. Yang lain pun disarankan jangan suka menyakat sangat. Ingat, melatah ni boleh berjangkit, you all. Alamak, macam mana kalau pagi raya macam ni melatah pula? Jom kita tanya pakar latar jemputan kita hari ini. Tu dia macam-macam koleksi yang ada. Tapi melata ni kalau kita tengok dia ada macam-macam jenis lah. Ada yang kalau dengar bunyi letup sikit pun dah melata. Betul. Ada setengah yang macam dia tak kronik sangat. Dia macam orang kata macam dia
you cocok dia sikit, dia akan macam tu je. Tapi kalau yang kronik tu memang teruk, bahaya tau. Dia sikit-sikit pun macam you macam cocok tu, dia akan macam terbalik. Dia terbalik sampai macam tu. Tapi sebenarnya melatah ni bahaya. Kita jangan suka-suka pergi kacau orang melatah. Betul. Kan? Nanti dia jatuh ke apa kat tepi. Siapa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Jom masuk. Aduh, apa khabar Abang Semek Raya? Selamat datang ke rumah kami. Semek Raya. Siapa duduk? Jom duduk. Baik, bila itu pasal melatah Hari Raya ni, kami bawakan Abah Acong, Sik Chal dan juga kita ada PS Mansur ni. Ini memang orang kenal dia lah. Selain daripada make up, dia juga telah pun viral oleh kerana dia punya melatah yang luar biasa. Sebab Muaz, tahu tak terkena dekat sini juga tadi. Kalau kita tengok PS Mansur ni, kita dah nampak lah dia punya melatah. Abang melatah ke? Tak. I keranjat. Bila keranjat je. Bila terperanjat je. Kita hari ni memang gelak je lah nampak gaya. Sekarang ni siapa, semua boleh kacau siapa-siapa ya? Boleh. Janganlah. Nak kacau kan? Takut saya. Tak ada makanan. Lemang tak ada lemang. Itu bukan ada. Nanti kejap lagi kita jemput makan-makan. Tapi sebenarnya kita... Janji. Jadi kita nak tanya dengan PS Mansur juga ni lah. Ini melatah ni memang daripada kecil. Jadi bila baru-baru ini viral pasal video melatah tu, macam mana mula-mula tu rasa bila orang gelakkan apa yang awak buat tu, mula-mula rasa sedih ke ataupun rasa seronoknya dah terkenal? Tak ada rasa apa-apa pun sebenarnya. Tak ada hati. Tak ada rasa apa-apa pun, macam biasa je sebab dah biasa kan benda tu orang kacau. So kita buat macam latah. Tapi PS tu penat tak bila melatah? Sebab bagi Fiona macam sikit-sikit pun, kita akan rasa macam penat lah. Janganlah kacau kita. Kadang balik terus collect, tidur terus. Sebab kalau syuting dengan dia, memang itulah dia. Jadi bahan lah kita kat set. Jadi bila orang dah kenal ni, orang asyik kacau dia, retih juga. Itulah dia. Abis kalau macam Abang Chong sendiri, melatah yang bukan kronik sangatlah. Bukan. Kalau orang kacau. Lega, bukan kronik. Bukan kronik. Okey, perkataan yang keluar pada mulut tu memang tak akan boleh kawal. Selalunya kan tentulah. Tapi style tu saya cover, takut. Takut benda yang bukan-bukan keluar. Saya pun takut. Tapi ada orang kata macam kadang-kadang benda ni dibuat-buat macam mana? Ada saya kata macam buat betul. Dia yang jadikan orang kata buat-buat bila duduk dengan kawan-kawan macam nilah. Bila duduk kadang bila dia tergitu, yang lain tu akan ikut. Ingat saya cakap Muaz sebenarnya dia macam berjangkit tau. Yes. Dia bukan macam buat-buat, dia akan macam automatically masuk dalam otak ni. Berjangkit. Tapi berjangkit ni boleh berjangkit. Okey, jadi kalau anda nak tengok video ni antara yang paling suka orang tengok PS Mansur ni, jom kita tengok sikit antara videonya. Bang! Alamak, mati dah pula. Tidurlah. Actually, bila kita tengah menembak tu, benda tu tak dengar sangat. Tapi disebabkan kelongsong peluru tu, dia tak keluar ke sana, dia keluar ke muka. Patutlah. Itu yang buat terkejut sebenarnya. Itu first time menembak lah tu. Selalu orang tembak dia ni, dia first time dia menembak. Tak merasa. Bagus. Tapi gaya jatuh. Dulu. Kenapa boleh gaya jatuh? Gaya jatuh tu. Itu macam nak masukkan peluru ke dalam. Tak tahulah macam mana nak cakap ni. Itu semula jadi kan? Semula jadi. Abis kalau make up macam mana? Dia make up abang kan? Kalau make up macam mana? Make up memang dia jadi bahan lah. Kadang bila dia tengah gini-gini, dia rasa... Ambil lah muka. Jadi kena pakai lipstick ke apa kan? Kena tahan lah muka tu. Kena tahan. Abang Chokrak, kita dah tahu kan? Sebab kita dah nampak dah tadi PS punya... Kira paling kronik lah yang tu, yang macam tu kan? Abang Chong, paling kronik? Tak. Saya stok terkejut je. Kalau terkejut je. Kalau yang macam, ini kronik ni. Itu. Tapi saya tak. Nampak? Yang tunjuk kronik. Saya tak lah. Kebanyakan bila terkejut lah. Tapi bila terkejut, saya selalu... Saya ketam. Tapi abang kan rocker. Ingat rocker tak ada. Malu ai. Nampak rockers kan, tapi tiba-tiba melatah. Tapi memanglah, kita kawal. Yes. Tapi sebab dia boleh kawal. Ke daripada kecil memang dah
dah tiba-tiba dah ada? Sebenarnya penyakit yang berjangkit tu nilah dia. Dengan dua orang ni semua. Mula tak ada. Mula tak apa nak ada. Oh, tapi dia dah duduk dengan dua orang. Macam ni memang kalau dekat location tu memang suka menyakat orang. Kan. Jadi itulah bahannya. PS Mansor ni kan kata dia, dengan cerita PS Mansor dah jadi selebriti sebab video tu. Ya ke? Nak sayang. Sekarang nak make up pun mahal. Nak make up pun mahal sekarang ni. Seribu. Nak tinggalkan dunia make up tak? Dah jadi selebriti sekarang. Tak, tak akan tinggalkan. Ya, betul. Itu punca rezeki saya daripada mula. Ada tak pernah pergi berubat? Macam PS Mansor pernah tak? Ada juga berubat. Berjaya tak? Siapa buat siapa ni? Makin teruk kita rasa, Wak. Sepanjang perbualan kita ni, masing-masing ni memang tengah melata. Betul. Jadi yang ni memang tak terkawal. Yang ni abang boleh kawal. Boleh, masa boleh. Sebab pernah tak masa menyanyi dulu abang? Oh, sayang. Dia kadang tengah boleh tersandung. Cik Taik, apa aku langgar ni? Nanti, jangan bahaya ni, bahaya. Jalan ni bahaya. Aku nyanyi sikit-sikit. Okey. Maksudnya, orang dah tahu atas stage tak boleh kacau lah. Nak perform kan. Tapi kita tengok kan Abang Achong ni, since mula kita punya perbualan sampailah sekarang, dia tak pernah lepaskan kerusi ni. Dia pegang je. Takut. Kita tengok dia. Kita pernah membawa. Pegang sini. Jis renjis dipilih kahwin. Okeylah, berbalik kepada kita ni. Kita kan tengah raya kan. Dan tanyalah time-time kalau kita balik kampung, ada tak saudara mara, adik-beradik yang cocok-cocok? Ya, ini mesti cocok-cocok. Ya, ini mesti favorite ni. Balik kampung kena ada ni. Ada tak? Ada tak? Itu biasa. Biasalah. Paling teruk pernah kena macam ni. Memang orang tunggu jugaklah kita pulang ke balik kampung tu, kami orang tunggu je sampai-sampai makeup artist popular dah datang. Macam tu. Sampai je memang dekat pintu tu memang get ready. Ini memang malam tidur lenyak je ya. Memang pingsan terus. Sebab dia betul memang penat kalau kita banyak kali memang. Kita tengok pun kadang macam kadang kalau saya dekat set dengan dia kan. Bila dah orang kerap kali, sudahlah penatlah PL, kesian dialah. Kawan-kawan sampai ada orang yang orang stop orang yang suka mengacau tu. Sebab dia involuntary kan. Kita macam tak sengaja. So tak macam sengaja. Dia punya movement tu sangat drastic macam macam tu. Pam 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 pam
Apa khabar Zahka? Apa saya yang minta pengetahuan? Adalah ada surprise. Sampai tak ada. Betul, betul, betul. Apa tu? Nampak PS masuk bacong datang. Takkan kita nak biasa-biasa kita mesti meriah. Kita ni sebenarnya kita ada sedikit apa tu cabaran. Cabaran, yes. Cabaran sebab kita melatah raya. Okey. Kita ada cabaran untuk PS masuk dan Abang Acong. Abang Acong sendiri. Cabaran apa? Fiona sendiri. Cabarannya. Fifi ya. Fifi pula. Tak Fifi. Siapa yang melatah ni? Habislah korang. Inilah cabarannya. Ni apa-apa yang nak kena buat hari ni? Okey. Oh my goodness. Simple, okey? Sabah melatah raya. Okay. Kita suruh Abah Chong dan juga PS Manso ucapkan selamat hari raya kepada penonton di rumah. Okay. Penonton-penonton yang segak bergaya di rumah di luar rumah tu. Tapi kita minta PS Manso dan Abah Chong datang sini. Okey. Silakan. Sambil dia orang bagi ucapan tu. Tengoklah kita buat apa. Tengoklah, tengok. Kita tengok kita ucapkan good luck kepada PS Manso dan Abah Chong. Okey. Tempat kat sini. Kata makan kuih raya. Kejap lagi mau makan. Sekarang ni. Apa kejadian belon? Okey, ready. So, there you go. Okey, kita mulakan. Kita mulakan dengan kita buat sorang-sorang. Okey, sorang-sorang. Kita mula dengan PS Mansur dulu. Eh, takutlah. PS Mansur kena PS Mansur kena bagi ucapan. Takutlah. Penuhnya. Selamat Hari Raya. Contohnya, Assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya. Ada. Okey? Alright. Okey. Kalau berjaya, berjayalah. Jangan laju-laju. Ucapan dari hati. Okey? Dari hati. Kita start, ya? Okey. Okey. Okey, kat situ. Mana? Cam 1. Boleh, ya? Okey. In 3, 2, 1. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya ucapkan pada anda semua. Selamat menonton. Apalah. Mana kuih? Mana kuih? Kuih kat sana. Apa? Sekali lagi. Sekali lagi. Okey, stop. Okey. Okey.
Dah sampai dah ucapan. Abang Chong dah ready eh? Saya okey. Boleh eh? Okay. Abang Chong dekat situ kameranya. Zek, dia ni fikir jam ni. Jam ni ada bagi. Kamera boleh. Tak ada masalah. Okey, boleh? Takut sangat. Okey, go Zek. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh sikit lah takut. Takutlah. Saya pun takut. Okey. Boleh? Boleh. Satu, dua, dipersilakan. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Fitri. Maaf Zahir dan Batin. Apa khabar? Apa khabar? Masuk. Masuk. Aduh. Selamat Hari Raya, Mak Zahir. Selamat aku. Aduh, terima kasih. Ada lagi lah. Sambung, sambung. Silakan. Sambung, sambung. Mana ucapannya, Mak Zahir? Selamat Hari Raya, Mak Zahir. Okey lah. Last call, last call, last call, last call. Last call, last call. Okey, selamat Hari Raya. Okey, dia ucapkan betul-betul. Okey, silakan. Pias, jalan dulu. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin daripada saya, PS Mansur. Dan juga daripada saya, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir Batin kepada anda yang makan lemang dan rendang. Ingatlah kami kat sini. Allah, sedapnya bunyi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Demam ketupat semua telah terhidang. Aduh, lombok kita. Baik, terima kasih sekali kepada Abang Chong. Terima kasih kepada Abang Chong. Terima kasih. Ya, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Kita, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Balik-balik elok-elok. Okey, jadi sementara kita nak hantar dekat pintu ni untuk anda semua layanlah. Cepat Ben. Cepat. Fitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Setahun menghilang, sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Beraya tetapi ambil like away berjauhan from your parents. Dengan family lah. Yes, macam tu. Kalau that situation macam mana tu? Macam Zack tahun ni akan jadi tahun pertama Zack jadi suami.
Wah. Wow. So, Zack tak tahu macam mana rasa dia mungkin abang-abang dan kakak-kakak dia buat aku petiam ni pernah. So, I don't know, Fiona. Fiona pernah. Sebab kalau tahun baru Cina, ni raya Melayu tapi tahun baru Cina, Fiona dekat sini je. Tapi raya ni Fiona ikut suami pergi ke Muar. So, macam kira tak adalah dekat sini lah juga. Tak adalah jauh mana. Ada tetamu ke? Ada tetamu lagi. Siapa tu? Sila masuk. Itu tak tutup. Wah. Silakan. Oh, hari ini memang sangat special. Eh? Very excited because Sarah and also Maya Karim with us right now. Wah, Fifi. Tadi Fifi punya soalan tu, Zack rasa orang yang sepatutnya Fifi tanya adalah Okay, maybe we can start with Sarah lah. Kan, okay. Sarah, as we all know, your dad kan jauh dengan you kan? Your dad dekat mana tu, Sarah? My dad sekarang dekat United States of America. Wow. Memang jauh lah. How many hours apart? I think the flight is like 16 hours. Oh my god. 16 hours. Okay, so how's your raya untuk tahun ni? Macam mana, Sarah? Okay, tahun ni seperti tahun-tahun yang sebelum ni pun kat KL je. Wow. Raya dengan my Malay family lah. Tapi ada start Skype, FaceTime with your father. Yeah. Time raya tak? Tak mereka sebab fokus ke raya. Of course lah. So, kita orang sibuk makan, dia sibuk tidur. Lain masa. Make sense. And macam as we know, Sarah baru je jumpa your dad. Dia ada day, betul tak? Baru tahun lepas. Yes. Tahun lepas kan? Lepas rindu. Dia ada day tahun lepas. Jauh. Dia ada day. But it's still baru juga. Baru. Sampai 2-3 tahun kan? Tapi yang tu Sarah, Maya macam mana? Maya balik Jerman ke macam mana? Tahun ni tak. Yes. Tahun ni saya akan stay kat sini. Tapi itulah, family saya memang bersepah satu dunia. So, waktu itu... Okey, cakap pasal bersepah satu dunia. Where's your favourite place to raya? It doesn't matter where, as long as where the family is, kan? Di situlah kita beraya. Di situlah hati kita. Di mana keluarga, di situlah tempat yang paling seronok. Yes. Okay, so untuk raya kali ini, Maya Karim, you akan beraya di mana dan dengan siapa? Kalau kemungkinan besar dekat Seri Kembangan. Hari pertama, lepas tu tengoklah macam mana mungkin kita akan jalan, kita pergi homestay ke. Menu utama yang kena ada for Sarah, apa? Untuk Sarah. Kena kuah apa, lodeh, lontong. Lontong, sama macam Muaz. Boleh dia kan Muaz, dua-dua orang ni. Tapi yang ni suka makan, tahu masak tak? Tahu. Tolong sayur. Iris bawang. Sarah. Handsome bapa you. Oh, thank you. My father botak. Tak, ni botak ni sebab tu dia pakai topi. Adik dekat mana ni, Sarah? This is at New York. New York. Yeah. Masa you visit your dad, is it? Kita pergi cuti, pergi New York lah, jalan-jalan. Tak pernah raya dekat New York, dekat sini. No, usually dekat US, I think kita jarang sangat beraya kat sana. Usually kat sini je lah, meriah. Kat my dad, dia sebab dia masalah kan, dia tak reti sangat nak beraya macam kita. Pernah tak dia try nak beraya? How long have you been separated from your father? Since I was dah jam 4 tahun. Bila kurang 2009 kot. Tak pernah try lagi nak beraya? No. Kita beraya, dia punya raya. Perayaan dia kita raya. And then, so I alang-alang tu, I ambil 3 months off lah. I jumpa dia for 3 months. Terpaksa tinggalkan Abim. Tak apalah, my dad. You're selit. Yes, itu yang I nak dengar tu, family first. My dad lah, babe, before anyone else. Yes, I like that style. Okay, kalau contoh macam Maya Karim pula kan, first day of raya, the first thing first yang you akan buat apa? You bangun je dari tidur, lepas tu you buat apa? Mandi. Mood raya tu. Mood raya selain mandi, selain tengok baju nak pakai apa. Makanlah. Selain menjamu selera, apa? It's lagi? Very different. Setiap tahun tu dia lain. Setiap tahun pun saya beraya di tempat yang lain. Saya pun dah macam beraya dekat Australia, dekat Germany, dekat Indonesia, dekat Malaysia. And so it's very difficult to say. My family pun
susah. My father dekat Vietnam, dekat kadang-kadang dekat Afrika. My brother dekat Berlin, my sister dekat Singapura. But itulah, kalau kita tengok kan, Maya Khairi, sebab Z, you know, Z membesar dengan your film juga kan. Daripada zaman Pontianak, Arun Tidak Malam, apa semua. Yes. Tapi Z dah besar kat sini, dah hosting kat sini. Maya Khairi still sama. So, adakah pagi raya tu ada tak benda yang you tak makan? Pantang-pantang larang dia. Kalau macam Z, telan semua tak jadi ni. So, macam you, ada tak apa pantang larang yang you tak makan? Kalau raya tu kita you know, hantam habislah. Hantam habis. Yeah. For that one lontong. Tak nampak tu ke? Sama je every year. Thank you, sweetheart. But the lontong memang kena ada. Kena ada wajib. I don't know. Last year actually first time I belajar untuk buat lontong. Oh yeah. Dengan mak saya. Mak saya pun pertama kali. So kan, both of us in the kitchen macam. Kancang. Tentang. Still tak betul. Still tak betul. Sampai nak dapatkan the perfect taste tu lah. Exactly. Semalam raya pertama. What's your color untuk baju raya semalam? Tema raya. Kami tak ada tema. Kita pun tak ada tema. Just wear apa pun yang ada. Tak kisahlah. Ataupun memang every year kena tetapkan, okay, kita family color ni, okay? Masalahnya saya ni an environmentalist. So, saya tak berapa setuju untuk sentiasa membuat tema setiap tahun. And then kita tempah baju khas. And why? Just guna yang baju yang dah ada dah. Yes, betul. That's why I cakap. Different people, different style. I like this idea. Anda semua yang ada dekat rumah tu, kalau macam ada plan, oh, this year saya nak tema apa, kita boleh contohi Maya dengan Sarah punya family ni. Kita jangan tentukan apa-apa colour. Dan jangan jadikan tema ni satu tekanan. Saya pun habis. Okay. So, thank you so much, Maya Khairi dan Sarah. Thank you. Alright, so maybe you guys ada ucapan. Ini ucapan. Selamat Hari Raya. Wow. Ini apa lagi? Dan Sarah? Selamat Hari Raya juga. Maaf Zahir dan Batin. And sesiapa kalau driving back to kampung tu semua, be careful lah dan jangan stress, jangan bawa laju-laju. Janji selamat. Yeah. Okeylah. Sampai di sini saja. Fifi tak nak buang masa. Fifi ada banyak kerja nak buat. Maya, Sarah, come to my house, open house. Jom. Okay. Korang dah habis kerja nanti, korang ada datang. Tak? Ada lontong? Ada. Jom. Ada lontong, kita datang. Kita ni. Duit raya. Selamat raya. Selamat raya. Selamat raya. Kita akan jumpa juga. Thank you. Bye. Wow. What sorcery is this? Wow. Tak apalah. Fiona. Dia dah ajak Maya dengan Sarah pergi open house makan lontong pula tu kita tak ada. Kalau dia tinggalkan kita pun tinggalkanlah penonton sekejap. Kita berehat seketika. Kita bagi cerpen band. Terus hiburkan mereka. Kita pun nak makan lontong. Fitri, hari bahagia, hari yang selamat hari raya.
Selamat Hari Raya. Yes, bersama saya sekali lagi Fifi Azbin dan juga Zack Mereka dan juga kawan-kawan lain ada. Mereka tengah makan rendang, ketupat apa semua kita tak tahu lah. Kacau, jangan kacau. Tak elok. So apa sekarang yang kita nak buat ni Zack sebenarnya? Zack takut Fifi duk ketuk-ketuk meja ni, kenapa Fifi? Sebab excited, tak sabar sebenarnya nak nyanyi tau. Oh nak nyanyi? Ada mood-mood raya ni, kita nak nyanyi. Okay. Tapi tak kisah lagu raya ataupun bukan lagu raya pun tak apa. Okey, kalau Fifi, kalau waktu raya ni, Fifi suka nyanyi lagu apa? Kalau bukan lagu raya lah. Okey, Fifi, mestilah kita layan-layan lagu macam lagu-lagu Awi. Cih! Lagu-lagu Awi, lagu-lagu Emisage. Okeylah. Jumang pula rasa. Betul lah. So mungkin you guys di rumah, selain daripada lagu raya, di hari raya, lagu apa yang you guys suka dengar? Boleh kongsikan dengan kami di Borak Kopitiam. Make sure kalau tweet tu, tweet dengan hashtag Borak Kopitiam TV3. Yes, kalau nak call pun boleh. Yes. Saya bagi chance. Tapi kalau nak call, macam mana Fifi nak jawab? Saya bagi nombor saya. Sebab takut. Okey, yang paling best sekali you guys boleh terus selfie, ambil gambar dengan family, sanak saudara, kawan-kawan. Yes, hashtag postlah dekat Insta Story ke, kalau nak tag kami di Borak Kopitiam pun boleh. Betul. Kalau tag tu, make sure lah follow. Okey, nampak dekat tertera dekat kaca TV dekat bawah tu. Tapi kalau boleh, Zack, kita kena check betul-betul IG kita tu, Borak Kopitiam, sebab dia ada fake account juga. Careful! Kena dia guna nama sama. Nama sama. Yes. Logo je berbeza. 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 Wah, so rungsing juga ya sama Fama Fifi ni ya. Iya. Yang bahasanya bisa tukar-tukar bahasanya. Sebab moodnya ni kita campur-campur moodnya. Moodnya ni. Okeylah Fifi. So kita dah cakap pasal lagu. Ya. Yeah. Di hari raya, walaupun hari raya kedua masih meriah lagi, kita masih ada lagi meter lagu pilihan untuk you guys di rumah. Aha. Okay, so kita nak tengok je dulu. Ya, yeah, so jom. Let's check it out. Get out. Jeng-jeng-jeng! Di tangga kelima, meter lagu pilihan Borak Kopitiam adalah lagu denangan Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Kai Bahar yang bertajuk Cinta Syurga. Mendayu je dengan lagu ni kan? Jom kita layan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Ya Allah. Dari negeri di bawah bayu, Marsha Milan dan Velvet Adok dengan lagu mereka Sumandak Sabah yang turut menampilkan ramai jelitawan dari negeri tersebut, antaranya Daphne Aikin. Siapa minat grup The Fate? Of course lah saya kan. Lagu mereka yang pertama tajuknya. Kini mencecah tontonan seramai 756,000 penonton di YouTube. So, check it out. Kita mahu bersama selama-lamanya. Mahu bersama dengan restunya. Ku cinta. Di tangga kedua, lagu One Kiss oleh Calvin Harris dan Dua Lipa yang menjadi tontonan 87 juta penonton. Lagu ini gabungan rentak up tempo deep house, dance pop, eurodance dan funk house song. BTS dengan lagu Fake Love menjadi pilihan meter lagu siaran kali ini.
Kalau nak tahu, video klip mereka kini telah mencecah sebanyak 114 juta tontonan dan turut tersenarai dalam top 10 carta Billboard Hot 100. Wow, itu dia antara lagu-lagu yang hebat juga. Macam-macam lagu yang ada, lagu dengan kita ni tak dapat dipisahkan. Kan? Kalau tak open house, kita boleh like karaoke sekarang. Ya. Yeah. Itulah apa yang saya buat dekat kampung dengan my mother-in-law. Semua suruh saya nyanyi. Fiona selalu dengar mak mertua dia. Mesti sangat tau. Biasa dengar. Ini dah masanya sebab satu Malaysia tahu dia baik dengan mak mertua. Baik-baik. Bila sebut pasal apa duit raya ni apa semua kan. Sekarang kalau kita tengok budak-budak muda ni, diorang hebat tau. Dulu budak-budak akan dapat duit raya. Tapi sekarang budak-budak pun dah kaya. Ah, betul. Diorang buat online shopping. Diorang personal shopper. Wow. Pay review. Yang retis budak-budak baru nak up ni. Kita pun dah duit raya. Bising sebut pasal duit raya. Terharu. Terharu sangat. Ustaz, ada surat. Ustaz tak boleh makan duit raya benda ni. Tak boleh. Lama. Kita bayar zakat lepas ni. Okey, Naim. Kita mulakan dengan Naim. Naim mentah-mentah dengan lagu terbaru dah famous. Nak tanya jugalah, mesti ramai peminat dah nak lawat. Mana tahu? Saya peminat awak. Soalannya, dah sediakan tak duit raya ni? Kita sekarang ni dah masuk zaman milenial ni, kita tak pakai duit raya, kita bank in. Masya-Allah. Kita bank in. So dia punya amount pun besarlah. Guna app sajalah. Tekan zat tadi. Masya-Allah. Nombor akaun. Banyak akaun. Handphone satu je dah. Yalah, betul juga kan. Tisha anak jati Sarawak. Ya. Nak tanya jugalah, kalau raya apa makanan tradisional yang wajib mesti ada dekat Sarawak? Sama je, actually. Tadilah berbeza sangat. Tapi, I think favourite Tisha would be definitely sebab ini... Kek batik! Mi kolok! Laksa Sarawak. Kek lapis! Laksa Sarawak, yes. Apa dia sebut kek lapis tadi? Tapi dia sebut benda lain. Kek batik! Boleh. Assalamualaikum. Pasal makanan tadi dengar kek lapis, ya? Macam gerak berani. Zek pun suka. Zek suka sate. Tugas Zek sekarang ni jaga Vivi. Tapi kita nak tanya Naim. Naim nanti raya kan, Naim akan balik mana ni? Kita orang satu family akan balik ke Alor Gajah Melaka. Melaka. Dia bawa Zek belakang tu. Orang rumah saya orang Melaka. Tisha jauh sikit. Siapa pula ada lagi? Ada lagi. Boleh masuk. Saya ada Sarah, Fiona dan Muaz lah. This is our fate. Jom. Korang nak diorang, kita bangin je. Kami tetap mengekalkan adab. Kalau berani, buka lah berapa ada. Kita buka. The Faith, lagu banyak main kat radio tau. Guys, 200.5. Tak cukup nak beli laksa Sarawak, tak cukup. Tak, beribu-ribu. Okey, The Faith. Inilah kami nak tanya. The Faith ni dah sekarang dah makin meletup, makin terkenal. The Faith masih menerima duit raya ke ataupun The Faith sendiri yang bagi duit raya? Kami masih menerima duit. Oh, ya ke? Masih menerima. Dan memberi. Yes. Okey, ni saya ada satu soalan. Sebab The Faith dengan Naim Daniel satu label. Adakah betul Naim menerapkan sistem bank in duit raya tu? Kadang-kadang lah kalau ada emergency. Betul lah. Memang selalu. Thank you.
Bagi dia raya lebih sikit, eh? Sikit. Tadi korang cakap suka kek lapis lah apa benda kan. Macam mungkin Fahimi, Anik, Firdaus, Amir sendiri ada menu favorite masing-masing. Apa ni? Kau cerita macam banyak tadi. Banyak sangat. Uh-huh. Kalau raya tu confirm buka periuk nasi. Mak lah periuk nasi. Buka periuk lah. Buka periuk. Ada lontong satu. Lontong. Itu favorite makanan time raya. Wow. Rendang ayam. Ya. Rendang ayam. Ketupat. Lemang. Tu semua wajib. Betul. Yeah. Cuma bagilah yang rare sikit. Yang rare. Fifi nak rare. Sila bagi. Bagi. Macam bagi. Macam lagu Awi tadi kan rare. Pagi raya pernah agak yeah. Mak saya masak somtam. Yes. Somtam Kelantan ke bukan? Oh, betul. Mix lah. Jadi kita tanya juga dengan Naim yeah. kan, selain daripada dah berlakon. Sekarang ni kalau kita tengok Instagram dia banyak pula Naim belanja lagu, cover lagu kan. Jadi itu macam mana Naim? Memang satu lagu dia dah apa satu hari akan ada satu lagu di cover macam mana? Banyaknya. Sebab nak buat macam tu. Macam raya juga lah kan, satu hari sekali baju semua kan. Jadi kita chill-chill je dulu. Habis seminggu berapa kali selalunya cover? Seminggu depends kalau ada mood lebih tu, bagi dah kita. Dia ikut. Tapi sekarang pun sedang sibuk dengan hosting semua. Wow. Macam dia nak keluar. Dia keluar nak keluar. Dia nak cepat. Kita eh. Dan tu korang berapa? Nak American. Okey, mungkin Zack dengan Fifi nak tanya The Face ke? Ya, The Face ni sebab okay, kalau kita tanya Naim dengan Tisha, senang kalau pergi show seorang. Let's say from Alor Gajah boleh pergi KL. Yeah. Macam diorang ada empat orang. Kalau masing-masing balik kampung ada show. Takkanlah Anik seorang nak mengaji Iman tu. So macam mana? Mungkin you guys boleh kongsikan sekedar susun jadual ke macam mana? Show eh? Show. Ada segi show. Banyak sangat show tu. Banyak sangat show. Macam mana you guys? Sekali macam mana? Kita orang memang sekali. Kita orang memang duduk sekali. So gerak tu pun sekali lah. Balik kampung sekarang sama? Balik kampung pun sekali tak ada lah. Balik kampung, bila ada macam free, so kita orang balik kampung lah semua sini. Okay, antara kenangan lah. Kadang-kadang kat Sarawak pun kita nak tahu juga. Raya-raya ni kenangan ataupun nostalgia di Sarawak yang mungkin tak ada di Semenanjung ni. Apa agaknya? Selain daripada baju-baju. Sama je. Sama je? The thing is, Tisha belum pernah ada experience beraya dekat KL. Yes. Maksudnya setiap tahun memang balik kucing. Yes, memang balik kucing. Tak pernah pun dekat KL. InsyaAllah next time. So then only I know what's the difference. Okay, ni dah raya-raya kedua kita kat sini lagi. Macam mana raya kat KL ni? Perasaan. Best tak? Oh, best. Saya lihat dengan korang kan? Oh, best, best, best. Okay. Betahan. So, meriah, meriah. Sama meriah. Sama meriah macam Sarawak lah. Yes. Sama je. Ya, ya. Itulah geng, 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 geng Borneo. Geng ya, ya. Wow. Wow. Tisha balik Sarawak ya? Okey. Amar, 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 Amar. Amar balik mana tadi? Parit Bunta, Parit Bunta. Perak. Okay, so mungkin you guys pun ada kenangan-kenangan yang tak boleh dilupakan. Kenangan manis lah. Kalau macam tengok. Alah, soalan sama je dengan kita orang. Sama sangat. Mungkin tanya Naim berikan okay lah. Soalan. Macam Amir, raya tahun ni tak ada beraya dengan kekasih ke? Itu baru betul. Kosong lagi. Kosong lagi. Macam sama raya tadi. Kosong-kosong. Okey, Melia. Ada lebih habis program ni bergaduh sama-sama. Boleh bagi ucapan korang, ucapan kepada penonton. Selamat saya. Okay. Okay. Jadi selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dah batin daripada kami The Faith. Dan jangan lupa nantikan full ZK album daripada kami. Wow. Sebanyak 14 ZK. Dan sekarang ni satu persatu zikir kami dah rilis dekat YouTube. So boleh tengok. Alhamdulillah zikir telinga Anwar. Congratulations. Terima kasih. Boleh zikir ke anak saya tadi. Boleh. Boleh. Anak saya? So kalau macam let's say kalau dekat rumah tu ada orang nak buat Amir lah baca-baca doa ke apa, korang bolehlah datang beramai-ramai buat grup semua kan? Boleh, tak ada masalah. Boleh. WhatsApp group kan? Boleh. Selama-selama boleh. Betul. Kalau daripada diorang pula, diorang nak berzikir dan sebagainya, Tisha pula boleh tak bagi sikit ucapan raya kepada penonton dan peminat Saudara dari Sarawak tu. Kepada penonton-penonton semua, Tisha ucapkan selamat berhari raya, maaf zahir dan batin. And also, kalau balik kampung tu, drive safe, jangan marah-marah sebab Tisha tahu confirm jam gila. And also jangan lupa bagi duit raya. And also don't forget to watch my single on Warner Music channel YouTube Sekian Cinta. Kita dah pergi ke Sarawak. YouTube. Naim mesti ada juga Naim. Kita kaset.
Ini apa? Macam Fifi cakap lah, rare. Rare. Tadi daripada F, tiba-tiba back balik kan. Jadi okay. Ucapan pula. Pesanan. So, Nenek nak ucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh warga negara Malaysia ataupun di seluruh dunia, tak kira di mana saja anda berada. Dan kepada Naimians yang selalu support Naim, selamat Hari Raya kepada anda semua. Dan tak lupa juga kepada anda yang sedang drive ataupun sedang tengok kita punya rancangan sekarang ni. Makan kuih tu jaga-jaga, kolesterol kena tengok. And ya, kepada geng plastik hitam yang batal puasa masa bulan puasa tu, jangan lupa ganti. Yes. Jangan lupa ganti. Terima kasih Naim dengan pesanan itu tadi. Apa tadi nama awak punya fan? Naim Dates. Naimians. Tisha ada Tishanians. Tishanians. Faith ada The Faith. Faith ada Faith. Ada juga. The Faith Millie. Okay, Faith Millie semuanya kami nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Hari ini dia juga kepada anda yang menonton, selamat Hari Raya. Alright, jadi untuk anda kita ada sesuatu yang istimewa sebelum untuk menyaksikan persembahan-persembahan istimewa daripada mereka ni. Jom kita saksikan ini. Hey, hai, assalamualaikum. Saya Hairul Azin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf saya dan batin. Kepada penonton-penonton Borak Kopitiam, jangan lupa berborak di Hari Raya ini. Kurang-kurangkan bermain sosial media. Takut nanti bila kita tersedar, dah tak ada orang di sekeliling kita. Ulamai. Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua penonton TV3 Borak Kopitiam. Hi, saya Mac Wilson here. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf Zahira dan batin kepada Borak Kopitiam dan juga peminat-peminat Zahira di luar sana. Dan berhati-hati di jalan raya, jangan lupa makan banyak-banyak. Okay? Selamat Hari Raya. Saya Mio Muhammad ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat seluruh umat Islam di dunia dan di Malaysia. Semoga dengan Malaysia baru kita ni, kita dapat improve diri kita dan semoga Syawal kita diberkati oleh Allah SWT. Peace. Baik, itu dia untuk anda semua kerana kami di sini masih lagi setia untuk raya yang kedua ni. Semua okey? Okey. Happy semua. Alhamdulillah. Untuk anda semua, raya ketiga kami masih ada lagi bersama dengan anda. Yang anda kena nantikan kerana kita ada macam-macam yang istimewa. Antaranya ada nostalgia untuk raya 80-an. Yes. Dan juga ni aku punya open house. Aku yang panas. Alamak. Anda semua kena ada dekat depan TV lagi esok pagi untuk bersama-sama kita kita menyambut raya yang ketiga. Bersama-sama. Yeah, so you guys yang tengah buat open house sekarang ni, teruskan nanti DM lah alamat, nanti kami open semua pergi lah. Open house kan? Okay. Okay. Boleh. Kemudahan. Ingat, raya-raya ni adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim dan saling bermaaf-maafan. Janganlah korang pula tiba jumpa-jumpa orang minta benda lain pula. Kita nak mengeratkan hubungan silaturahim. Dan juga kepada saudara-saudara kami yang sedang menonton dan kepada anda yang setia menonton kami, ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Enjoy. Persembahan istimewa untuk anda. Go. Hey. Selamat Hari Raya. Selamat kepada Borak Kopitiam and the family. Let's go, Sheila. Menjelang Hari Raya, berakhirnya puasa, bergema takbir senja, menyambut Syawal tiba. Suasana riang riang terlihat sini sana, menyeri malam raya terhias indah rupa. Seri-seri tua dan muda berpakaian serba baru. Balik kampung, oh balik kampung, oh balik kampung, hati girang, oh balik kampung. Sayang.
yang satu-satu tersemat di kalbu. Pasti terubat rindu di hati, menyambut kepulanganku nanti. Balik kampung. Berpanas malam berembun, jemur mengkuang di tengah lama. Ewa. Siang berpanas malam berembun. Syawal yang indah sudah menjelang, jauh dan dekat datang berhimpun. Syawal yang tiba sudah menjelang, jauh dan dekat datang berhimpun. Sama-sama. Warna-warni di Aidilfitri, Ewa. Warna